Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali ke dalam siri webinar SPUK untuk siri yang ketujuh. Alright, insyaAllah malam ni kita akan bersama dengan Captain Wafi untuk topik yang pada saya best lah. Okay, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-harian, iaitu metrologi. Oh, patut untuk studio. Alright, saya perkenalkan kita punya panel malam ini, Captain Wafi. Okay, insyaAllah macam biasa, malam ni kita akan ada sesi quiz. Okay, sesi quiz. Okay, tajuk malam ni introduction to metrology, pengenalan. Okay, nak tahu apa benda metrology ni? Nanti kita akan bersama dengan Dr. Wafi, dia akan explain kita. Okay, macam biasa malam ni kita akan ada quiz. Siapa yang menjawab soalan terpantas, kita akan berikan kita punya hadiah lah kepada mereka yang berjaya ni. Tu dia, kurang dah. Okay, macam biasa malam ni, kalau minggu lepas kita cap minggu lepas. Okay, minggu ni kita akan raikan peserta webinar kita malam ni dengan lencana ulang tahun ke-50 pendaratan di bulan. Okay, so kena dengar betul-betul apa yang Captain Wafi nak sampaikan pada malam ni. Dan bila kita buka soalan, kena jawab dengan pantas lah. Okay, topik malam ni sangat rapat dengan kita. Kejap hujan, kejap tak hujan, ada hujan sebelah, hujan tak sebelah kan. Kejap panas. So apa kaitan dengan kehidupan kita, apa kena-mengena dengan dunia aviasi? Selalu orang marah bila hujan, alamak hujan kan. Selalu bila cuaca ni berkait dengan jemur baju je kita tahu. Kan, baju kering tak kering kan. Jadi malam ni kita tengok pengenalan dia dan apa kaitan dengan dunia aviasi lah. Okay, Captain, you ready? Ready. Alright, okay. So saya hand over kepada Captain Wafi untuk sesi malam ni. Silakan tuan. Baik, terima kasih saudara Izhar di atas pengenalan. Baik, sebelum kita mulakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu. Tuan ada bunyi echo sikit. Okey, baik, pada malam ini sekali lagi kita bertemu lagi bagi sesi webinar yang ketujuh. Yang mana topik ini adalah topik yang kita berdepan pada secara apa setiap hari melihat pergerakan cuaca dan sebagainya. Baik, malam ini kita akan saya akan menerangkan sedikit penerangan, okay, berkongsi ilmu tentang introduction to metrology, iaitu secara asas cukup untuk ahli pengakap sekadar mengetahui bagaimana dan apa itu dan apa yang sebenarnya berlaku. Itu sebagai contoh, ya. Baik, sebelum kita teruskan, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wafi bin Abdul Fattah Harun. Okey, azan lah. Sebentar, kita menjawab azan dulu.
Maaf tadi sebab ada azan rumah tutup dalam masjid. Baik, kita sambung balik . Ingin saya perkenalkan diri saya, nama saya Wafi bin Abdul Fattah Harun. Okey, salah seorang daripada tentang kuasa kerja bagi SPUK, Sekretariat Mereka Udara Negeri, ahli persekalan daerah Kajang, pemimpin kru A Kelana Udara Kajang Selangor dan juga naib Yang Di-Pertua Jawatan Kuasa 13 Kajang SMK Bandar Baru Bangi. Dan dalam profession saya sedang bercuti panjang akibat COVID bersama Malindo Air dan berkerusan mempunyai lesen penerbangan, kerusan kejuruteraan penerbangan pesawat avionics, aviation management, CG gas turbine dan pernah berkhidmat dalam beberapa syarikat aviation. Baik, sebelum kita mulakan, dalam ayat Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari liayatin liulil albab, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190, iaitu dalam terjemahan, orang-orang yang menyebut dan mengerti Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring dan mengiring dan mereka mula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maha peliharalah kami dari azab neraka. Surah Al-Imran ayat 191. Baik, pada malam ini, bila saya nak berkongsi tentang ilmu mitologi, harapan saya kepada semua, subjek ini adalah terlalu mendalam dan terlalu teknikal, yang mana kalau ikut daripada pembelajaran bagi seorang juruterbang, ia memerlukan tempoh selama 80 jam ataupun 5 minggu. Okey, jadi untuk tempoh lebih kurang 1 jam ini, insyaAllah saya akan terangkan secara asas berkenaan dengan apa itu mitologi. Ya, dengan harapan pada malam ini, pada sahabat-sahabat semua mungkin dapat menghayati apa itu signifikanlah perubahan dalam signifikan cuaca atau mitologi pada dunia aviation. Kedua, mendapat sedikit idea ataupun kita panggil secara asas, okay, maklumat yang akan diberikan apa itu mitologi. Baik, jadi kita tanya. Kita selalu dengar pada TV, ya, Jabatan Meteorologi telah merancang, Jabatan Meteorologi telah mengeluarkan amaran kepada semua agar tidak dan sekian-sekian. Apa itu mitologi sebenarnya, tuan-tuan? Baik, mitologi, dia datang di perkataan Greek word, meteoron, maksudnya high in the sky, okay, tinggi, di langit tinggi. Logos maksudnya knowledge, maksudnya pengetahuan tentang ilmu di langit tinggi. Straightforward, itu mitologi. Jadi mitologi ni dia adalah satu cabang sains
dan kita akan mengkaji apakah bentuk perubahan fizikal yang berlaku di dalam tu. Itu mitologi. Kedua, bila kita mempelajari mitologi, ilmu ini termasuk tentang kelembapan, suhu, coverage awan, tekanan dan apa saja keadaan mitologi lah. Baik, di dalam mitologi ada ahli dia yang kita panggil mitologis, saintis, yang mana mereka ni mengkaji data-data suhu, apa-apa sahaja perubahan suhu. Okay, mereka menjangka dan mereka menyiasat sekiranya ada perubahan iklim. Jadi saintis ini mereka mengkaji, mendapatkan maklumat dan mereka akan war-warkan maklumat tu. Kita tak sebagai contoh bagaimana mereka predik cuaca, dijangka hujan berterusan sebagai contoh, air laut bergelora setinggi berapa meter. Itu antara maklumat yang akan disampaikan. Akan tetapi bila kita belajar mitologi, kita kena tahu apa beza iklim dengan cuaca. Kita kena bezakan itu, yang mana kita akan kupas kemudian, ya. Dan apabila maklumat itu disampaikan, maka dalam dunia aviasi, juruterbang khususnya ataupun mereka yang berkhidmat dalam bahagian operasi penerbangan akan mengkaji dan meneliti laporan cuaca yang disampaikan. Sebagai contohnya, seorang juruterbang tu dia patut terbang pagi dan jangka mendarat di sebelah petang. Waktu pagi tu dia akan diberi maklumat macam mana cuaca tu, okey pada jam berapa, ada tak perubahan awan, ada tak perubahan suhu dan sebagainya. Maka petang, katakanlah pada waktu petang hujan dijangka lebat dan waktu mendarat adalah 5:30 petang. Contoh, okey. Jadi juruterbang tu boleh analisa, okey kalau kita mendarat hujan lebat, dia akan berjangka mungkin kita kena go around lah. Kita kena tidak dapat mendarat, kita naik balik sebagai contohnya. Jadi kita akan holding seperti mana yang diarahkan oleh pihak menara kawalan dan cuba buat pendaratan kali kedua. Sekiranya pendaratan tidak berjaya, maka dia akan divert, menghala ke lapangan terdekat untuk buat refueling. Jadi segala maklumat ni akan digunapakai oleh kita panggil operator lah, ya, mereka yang menerbangkan pesawat. Baik, bila kita berbincang tentang mitologi, dia ada beberapa penggunaan dalam bidang tertentu. Pertama sekali dalam bidang penerbangan lah. Kedua, bidang agriculture. Ketiga, bidang hydrometeorology. Keempat, bidang nuklear. Dan terakhir, bidang maritime. Okey, saya bagi secara basic, okey. Bila kita cakap agriculture ataupun kita panggil agrometeorology, mereka akan mengkaji sebagai contohnya apakah kesan cuaca atau iklim terhadap stok pemakanan, terhadap kehidupan, terhadap tumbuhan. Dengan maklumat ini juga, dia akan kaji bagaimanakah keadaan struktur muka bumi, biologi, fizikal dan persekitaran keseluruhannya. Itu agrometeorologi. Okey, ni contoh ya. Kita boleh lihat di kawasan Kedah, contohnya memerlukan hujan untuk satu tempoh bila dia nak menuai dan sebagainya. Kedua adalah hydrometeorologi. Okey, yang mana ahli dia tu kita panggil hydrologist. Mereka akan mengkaji tentang basically air lah. Dan mereka akan bekerjasama dengan mitologis, saintis mitologi untuk mendapatkan data-data. Sebagai contoh, kita boleh lihat di sebuah negara di Timur Tengah, dia mengkaji bila hujan turun, berapa jumlah aja. Jadi, hidrologis ni akan buat kiraan berapa meter perpadu, berapakah jumlah yang diperlukan untuk penduduk setempat, dan mereka juga akan mengkaji kualiti dia berapa jumlah. Okay? Dengan erti cara lain, mereka juga monitor. Ada device yang dipasang pada empangan ataupun pada sungai yang tertentu. Kemudian contoh yang seterusnya adalah nuklear mitologi. Okey, mereka ni menyiasat tentang kadar radioaktif yang dibebaskan. Okey, kita tak satu contoh
Anda mesti ingat pada tahun 2011 ketika tsunami berlaku di Fukushima, yang mana ia terkesan kepada loji nuklear. Okey, jadi kesan itu bahan radioaktif yang tersebar pada persekitaran tu akan membawa kesan yang tidak berapa baik, tidak baik kepada penduduk sekitaran, contohnya air, udara dan sebagainya. Okey. Dan yang keempat adalah maritime mitologi. Okey, mereka mengkaji tentang cuaca, okey, yang melibatkan perkapalan, oceanographic. Jadi mestilah kapal ni kita nak berlayar dalam keadaan weather yang elok. Kalau masuk dalam weather yang tidak apa cantik, maksudnya kapal itu akan bergelora dan beri kesan kepada barang, aset dan juga ahli di dalamnya. Dan yang terakhir, jadi contohnya kapal yang terakhir kita panggil aviation mythology, yang mana apa yang digunakan pakai sekarang. Okey, contoh kita lihat di sini, kenapa perlu? Anda pasti pernah dapat penerbangan delay due to weather, ataupun due to kuasa holding pada saat apa ni, delaykan apa ni, lambatkan waktu pendaratan sebab cuaca di lapangan terbang tidak berbaik. Jadi yang ini akan memberi impact, okey, kepada air traffic management. Di atas kita tidak terbang seorang, ada berbagai pesawat di atas. Jadi sekiranya kawasan A ke B, B itu tidak berbaik, maka pesawat perlu divert. Okey, katakanlah perjalanan di antara A ke B tidak berbaik, maka jurutubang akan divert left atau right. Anda pasti ingat seperti mana kita pernah share ke sesi webinar tentang weather radar. Okey, di mana yang boleh jurutubang, khususnya pada waktu malam, dia tak nampak awan. Okey, dia akan switch on weather radar. Okey, dengan menggunakan setiap frekuensi dan teknologi itu akan tembak ke hadapan. Jumlah radiasi yang tembak ke hadapan tu dia akan memasuki ruang apa ni kita panggil awan tersebut, dia akan dapatkan intensiti, berapa ketebalan, berapa jumlah air dan sebagainya. Jadi maklumat yang telah tembak tu dia akan reflect balik, dia akan terima dan pesawat dia akan appear dalam radar screen. Jadi kan tunjuklah kalau awan tu tebal, warna dia merah, mungkin ungu. Kalau kurangnya warna tu, mungkin warna hijau, mungkin warna kuning. Ya, pada masa sama, dia terbang dalam jarak mungkin 20-30 batu di hadapan, dia boleh pan. Okey, depan kita ada weather, kita divert. Tengok arah angin, left ataupun right. Jadi kita akan divert. Itu sebagai contoh. Dan kedua, kita beritahu mungkin dalam musim yang tertentu, overall climatic weather condition, yang mana jurutubang tu bila nak terbang ke tempat, kita tahu mungkin di kawasan tu ada ribut pasir. Sebagai contoh, waktu penerbangan saya daripada Timur Tengah hendak pergi ke kawasan Asia, dikabarkan cuaca tu ada ribut pasir. Jadi instead kita terbang di kawasan selatan, kita terbang di kawasan northern side sikit untuk elak sebarang cuaca. Dan ketiga, untuk memastikan ya, bila kita tahu potential weather, okey, supaya penerbangan tu diselamatlah, okay, selamat pada penumpang mesti dah nak duduk dalam keadaan selesa. Kedua, pesawat tu pun dia ada limitation, tidak boleh orang kata apa masuklah terbulan sangat, mungkin akan beri kesan kepada struktur pesawat. Baik, itu secara asas kita dah tengok apa itu mitologi, bila mitologi ni siapa ahli dia dan ke mana mitologi kita pakai. Untuk skema pengangkat udara, kita ada belajar mitologi juga. Okey, untuk MN class 2, untuk senior apa ni leading MN. Okey, semua okey ke tuan? Okey, macam ni semua kalau itu ya. Okey.
Okey, sebelum Tuan Wafi meneruskan berkaitan dengan pengenalan petrologi ni, beza saya dan Tuan Wafi ni, saya di lautan, Tuan Wafi ni di udara. So memang kita berdua ni memang biasa dah dengan meteorologi ni. Tengok langit dah tahu kan. Jadi tadi saya suka tadi tengok Kak Tuan Wafi dia menerangkan kepentingan meteorologi tu. Baik dari segi kehidupan industri-industri yang memerlukan meteorologi dan sebenarnya berkaitan juga dengan orang-orang biasa yang kadang-kadang kita duduk kat rumah ni. Kan? Jadi Kak Tuan Wafi, apa seterusnya tu? Selain daripada kepentingan-kepentingan tu, apa kita nak tahu pasal berkaitan dengan pengakap pula? Meteorologi ni dengan pengakap. Maknanya kira dalam pengakap, okay, bila kita cakap pengakap udara ni, Sekretariat telah mengeluarkan satu silibus yang mana dalam ilmu pengakap, 30% itu adalah ilmu udara. Di dalam 30% itu adalah antaranya adalah ilmu meteorologi, yang mana digunakan dalam pengakap muda dan juga pengakap remaja serta kelana. Okay. Contohnya, untuk ahli pengakap itu akan diperdedahkan tentang bagaimana nak baca cuaca, bagaimana nak translate atis, bagaimana tengok sigmatic chart dan sebagainya. Baik, itu untuk pengakap. Tapi untuk malam ni, saya akan go through dalam meteorologi ni, apakah subjek yang akan kita baca? Okey, baik. Apabila kita memperhalusi subjek meteorologi, okey. Kalau macam saya terangkan tadi, subjek ini terlalu teknikal dan terlalu dalam, memerlukan masa selama 80 jam ataupun 5 minggu. Okey. Oleh itu, saya buat pecahan. Dalam subjek ini ada 13 subtopik. Jadi malam ini saya akan terangkan secara asas. Okey, hold on ya. Okey, testing, ada dengar tak? Baik, okey, saya teruskan. Dalam subjek ini, dia ada 13 subjek. Okey, saya akan go through satu per satu secara asas. InsyaAllah, kalau kita nak tahu secara detail, secara teknikal, kita akan adakan sesi webinar untuk kita memfokuskan satu per satu. Yang pertama, kita akan go through pasal atmosfera. Kita selesa cakap, apa itu atmosfera? Okey, jadi dalam atmosfera ni, kita akan mengkaji tentang komposisi ataupun struktur dalam bumi ini, yang mana ia melibatkan tentang temperature, humidity, pressure, okay, stability, semuanya adalah dalam kita panggil atmosfera. Okay, jadi saya buka hold on. Jadi, apa itu atmosfera? Okey. Baik. Atmosfera ni, bila cakap, dia adalah layer gas yang mengelilingi bumi. Di mana kedudukan atmosfera tu, dia bertahan disebabkan oleh graviti bumi. Okey. Ni adalah contoh kalau kita tengok cross-sectional view lah. Okey, saya nampak saya punya gerak mouse ni ya. Baik. Di dalam layer ni, kita lihat dia ada banyak gas. Gas dia sebagai contoh, kita ada nitrogen, kita ada oksigen, kita ada lain-lain gas seperti gas argon, carbon dioxide, helium, neon dan sebagainya. Jadi, kenapa gas tu ada? Kenapa ada lapisan ozon? Semuanya ada kerana bersebab. Okay, yang mana saya akan cerita sebentar lagi. Baik. Dan untuk pengetahuan sahabat, okay, kalau kita lihat dalam bawah ni kita panggil troposphere. Okay, segala bentuk cuaca yang berlaku yang kita kaji meteorologi ni
berlaku dalam troposfer. Pertama. Kedua, kalau selepas pada sempadan ni, lain langit ni lain dia punya karakteristik. Sebagai contoh, kita go through kat ionosphere yang mana space shuttle satellite berada. Okay. Mungkin di kawasan apa nama ni, di sini juga kita boleh lihat aurora. Kalau tuan-tuan tahu, dia macam apa, warna hijau, macam agak-agak lah, macam lampu hijau kan, macam makhluk terbang tu. Okey, dia ada cas-cas ion yang terkumpul di atas warna hijau, aurora. Okey, dan aurora juga adalah nama rover saya. Yang ketiga, kita tengok pada lapisan ini, di kawasan mesosphere ni, berlakunya kita lihat meteor. Kenapa meteor ni dia masuk, dia terbakar? Sebab dia ada friction. Okey, dia terbakar. Bila dia padam, maksudnya batu tu dah habis. Ya, dah habis terbakar. Dan lain, di kawasan jarak dia, sembah ya, lebih kurang 50 km daripada darat ni, di mana kita boleh terbangkan balon cuaca. Okey. Dan di kawasan troposphere, di antara kawasan sini sampai ke 20 km ni, itulah kita lihat penerbangan, okey, Gunung Everest dan sebagainya. So itu adalah apa ni, layer di kawasan atmosphere. Jadi kita tengok troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. Okey, bolehlah hafal kan, TSMT sebagai contohnya. Yang mana di kawasan sempadan ni dia kita panggil pos. Okey. Okey, kawasan troposphere kita akan mengkaji secara mendalam troposphere ni. Kenapa? Pertama sekali, suhu di kawasan troposphere dia akan bila naik saja altitude, suhu akan berkurangan. Sebagai contoh, naik saja 1000 meter, suhu akan berkurangan minus apa ni, 1.9 darjah Celsius ataupun 2 darjah Celsius. Itu contoh. Dan segala 75% berat apa ni, atmosfer ni adalah dalam troposphere. Yang lain, kita boleh cerita segala weather, cuaca yang berlaku di kawasan sini, dan most of the commercial flight pun terbang di kawasan troposphere. Okay. Dan sembilan. Baik, kita tengok dalam graf ni ya. Standard ISA temperature plus 15. Apabila apa ni, kita meningkat altitude, suhu akan berkurangan. Sampailah kat tropopause ni, dia akan menjadi slightly constant, minus 56.5 degrees. Dan bila sampai stratosphere, suhu akan meningkat balik, okay, sehingga ke stratopause. Seterusnya daripada stratopause pergi ke mesopause, dia akan kurang balik, dan seterusnya ke atmosphere. Jadi suhu tu sentiasa berubah. Jadi kita tahu, adakah udara ni sama dengan atmosphere? Baik, udara ni adalah satu benda yang kita boleh bernafas. Okey, manakala atmosfera tu adalah layer gas, pressurized gas. Maka saya tanya balik sahabat-sahabat, ya Cik Izhar, kita dah selamat mendarat di planet merah, jadi adakah ada udara atau atmosfera di sana? Itu soalan tu agak subjektif. Okay, kita tengok minggu angkasa ni pasti banyak dia akan tunjuk. Kita tunggu minggu angkasa. Betul-betul. Minggu angkasa. Baik. Itu adalah tentang atmosfera. Okay, saya akan go through secara asas saja malam ni, insyaAllah. Kedua, kita masuk pasal temperature. Baik, matahari dia menghasilkan solar. Okay, kita panggil solar radiation terhadap bumi. Maka kat situ bumi terima kepanasan, situlah terhasilnya kata pressure, terhasilnya angin dan sebagainya. Tetapi kita kena beritahu kawan-kawan, bila cakap meteorologi, kita tahu apa beza panas dengan suhu. Baik, panas ni adalah satu tenaga yang tersimpan di dalam satu jasad atau satu benda lah, satu jisim. Maka dan satu lagi, temperature tu adalah satu measurement, cara kita nak menyukat sejauh mana kepanasan tu. Sebagai contoh, kita guna termometer. Jadi dalam meteorologi, kaedah dia ada tiga jenis. Satu, kita guna unit Fahrenheit. Satu satu kita gunakan Celsius, satu lagi kita guna Kelvin. Ya. Yeah? Itu adalah untuk
untuk suhu. Kedua, kita go through pada pressure. Pressure ni kita tahu dekat sekolah form 4 dah diajar tentang apa ni pressure bersamaan apa ni force divide per area. Tapi saya tidak mahu ulas ni secara mendalam. Sekadar kita tahu di dalam bila ada satu suhu pasti dia akan ada pressure. Kedua, okay, pressure ni kita lihat dia bergantung kepada density ataupun mass of molecule lah. Kedua dia bergantung kepada temperature. Dan kita kena ingat dalam mitologi yang kita selalu pakai adalah milibar. Okey, milibar ataupun hectopascal. Yang mana sebelum kapal juruterbang tu mulakan buat persediaan untuk melepas, dia akan buka ATIS. ATIS menggunakan radio frekuensi. Saya ulang, radio frekuensi untuk mendapatkan maklumat cuaca dan antaranya adalah pressure berapakah milibar. Sebagai contoh 1013 milibar. Okey. Dan sea level pressure ni standard kita akan ambil kiraan daripada 1013 milibar ataupun 29.2 inch of mercury. Ya. Yep. Dan bagaimanakah dia kita measure benda ni? Pertama, kita akan menggunakan mercurial barometer. Kedua, kita akan guna aeronaut paragraph. Okay. Mercury barometer ni dia sejenis alat yang mana dia macam kaca yang terbalik. Okay. Dekat situ dia ada air pressure dan dia ada liquid. Okay. Sejauh mana air pressure tu, kat situ dia akan bagi indication. Kedua, aeronaut barograph ni dia adalah sejenis metal lah, metal. Saya ingat saya ada gambar sebentar lagi, saya akan terangkan ya. Baik, bila kita cerita tentang pressure, anda bayangkan kolom kotak dua ni dia adalah sama tinggi. Disebabkan pressure dua-dua tak sama, maka kita boleh lihat yang mana high pressure, yang mana low pressure. Ya. Jadi di kawasan sejuk kita panggil low, di kawasan panas kita panggil high pressure. Okay, cukup untuk saya tunjuk contoh. Okay, dan apabila kita tengok sini, pressure analysis dia akan come into Q code. Di mana kalau ikut yang barometric pressure ni, dia akan bagi tahu QNH1013. Okay, kalau QFE sebagai contohnya dekat field elevation. Setiap kawasan, kawasan A, kawasan B, ia tidak sama dia punya Q code dia. Yeah? Baik. Bila kita cerita pressure, anda akan lihat di dalam ni dia ada isobar. Okay. Kalau tuan-tuan pernah lihat, kawasan yang sempit itu high pressure, kawasan yang landai ataupun jarang itu adalah low pressure. Jadi penggunaan isobar ni dia akan tunjuk pattern pressure tu. Ya. Dalam erti kata lain, bila ada isobar ni, kita tahu ada pergerakan angin. Yang terakhir sekali adalah radiation, yang mana macam saya beritahu, matahari dia transmit solar dia kepada bumi, maka dia akan berlaku kita panggil solar radiation. Selanjutnya bumi dia akan once bumi receive, dia akan transmit balik, kita panggil terrestrial radiation. Okay, yang apa, yang mana itulah berlaku macam mana bumi panas pada waktu malam dan sebagainya. Inilah contoh. Suhu yang masuk 45%. Ada setengah buku mengatakan 47%. Jadi saya ambil 45% bagi memudahkan perkiraan. Ya. Baik. Dan macam saya beritahu tadi, semakin tinggi altitude, suhu akan berkurangan negatif 1.9 darjah degree Celsius. Kita ngamkan dia 2 darjah Celsius. Okay. When all the altitude increase, the temperature will decrease. Mostly dekat troposphere. Ingat, dia sampai saja dekat layer troposphere tu, temperature akan constant. Okay. Dia akan gerak sikit lah. Roughly negative 56.6. Eh. Dan kedua, kita cerita pasal density. Okay. Density ni kita tahu dia adalah orang kata berkadar terus pada pressure dan juga berkadar sonsang pada
temperature. Dan kita tahu density ni dia akan sentiasa berubah dengan apa ni perubahan altitude dan juga latitude. Jadi kita tak contoh, okey, juruterbang yang menerbangkan pesawat pada waktu tengah hari memerlukan landasan yang panjang berbanding juruterbang yang hendak berlepas di awal pagi. Kenapa? Beza permukaan yang panas dengan sejuk tu akan efek kepada aircraft performance. Okey? Sebab itu di dalam prosedur kita boleh calculate lah. Okey, berapa dengan kapal berat macam ni, berapa power setting, berapa runway length yang diperlukan dan sebagainya. Secara asas ya saya terangkan. Dan di dalam bentuk bumi ni kita ada mesti ada kita panggil air stability lah. Bila udara panas dengan sejuk ni dia bertemu, dia tidak jadi stabil. Yang ini kita akan kupas dalam bentuk angin sebentar lagi. Okey. Jadi stable air ni dia resist any outward, okey, or downward displacement. Unstable air dia allows outward air or downward disturbance. Maksudnya dia akan berlaku lah, sebagai contoh kita tengok apa ni windshield kan, panas dengan sejuk kat tengah tu dia jadi macam air defect lah, okey, turbulence di tengah-tengah. Baik, itu adalah tajuk moisture yang kedua. Jadi saya akan go through secara asas pasal angin. Angin ni dia ada dua ya. Satu kita panggil low level wind, satu lagi kita panggil high level wind. Jadi apa itu low level wind dengan high level wind? Oh, okay, sorry. Okay, kita go through dekat moisture. Maaf lah, saya terskip pula. Baik, bila kita cakap tentang moisture, sahabat-sahabat, kita perlu tahu tentang bagaimana perubahan antara gas kepada liquid, liquid kepada kita panggil yang solid lah, pada benda-benda yang keras. Itu sebagai contoh. Dan dalam ni kita akan tahu apakah itu moisture. Moisture ni satu kelembapan yang kita boleh tengok. Namun kita boleh cakap humidity atau water vapor ni dia tidak boleh lihat. Kenapa? Beza dia. Kerana water vapor ni dia gaseous ya, dia kita tak boleh nampak, dan dia boleh dikenali sebagai dua contoh. Pertama sekali adalah relative humidity, yang kedua adalah dew point. Relative humidity ni, kalau tuan-tuan lihat pada laporan cuaca harian, kita akan tengok relative humidity dengan dew point, dia akan letak pada bersebelahan. Okay, maknanya kalau untuk mudah kita tahu, sekiranya dia menjadi 100%, maka dia akan hujan lah. Maksudnya saturated ni dia tepu. Tapi kalau jumlah dia kurang daripada 100%, maknanya tahap kelembapan dengan tu tidak bersama, maknanya possibility untuk hujan tu masih lagi jauh lagi berlaku. Okay. Kedua adalah tentang dew point, temperature. Okay, which air must be cool to become saturated by the water vapor represent in the air. Itu adalah dew point. Okay. Kira saya laju sangat ke? So ini adalah satu contoh lah. Kalau kita tengok, anda boleh lihat dekat termometer sini, dekat dekat suhu kat sini kita tengok dew point dia 37, okay, at 55 dia 50%. Tapi bila dia menjadi 75%, dia punya jumlah dia akan berkurangan. Maka apabila suhu tu turun at 37, dia akan menjadi 100%. Maknanya itu dia boleh, cara dia buat perbezaan, ya. Yeah? Baik, setakat ni itu adalah satu cara, okay. Sekarang ni bila nanti saya akan tunjukkan macam mana kita tengok
dew point ini dengan relative humidity. Dan ini juga kita boleh panggil, kita boleh buat prediction apakah cuaca akan berlaku selepas itu. Ya, baik. Topik yang seterusnya adalah apa ni, wind. Okey. Baik. Apa itu angin sebenarnya? Okey. Bila matahari dia memancarkan cahaya, berlakunya kepanasan. Okey, bila kepanasan, bentuk muka bumi tak sama. Ada kawasan batu, kawasan hutan, kawasan air, maka dia akan jadi kita panggil different in temperature, kemudian different in pressure. So bila berlaku perubahan tu, maka berlakulah angin. Okey. Ini contoh lah. Jadi apa, macam mana dia berlaku angin ni? Okey. Kalau kita tengok, bila apa ni, contoh kita tengok orang naik bas lah. Bila kita orang naik bas, ada banyak kosong, dia tak akan duduk sama setempat. Jadi dia akan ada tendensi untuk duduk mana-mana ruang. Jadi begitulah pergerakan molekul yang menyebabkan berlakunya angin secara basic, ya. Dan apa puncanya angin ni? Okey, macam sebegitu tadi, kita panggil convection lah. Bagaimana panas itu dia transmit. Okey, dia molekul kepanasan tu di satu tempat ke tempat. Jadi sebagai contohnya di kawasan air, di kawasan pepejal, okey, dan lain-lain. Jadi istilah convection ni kita panggil transmit heat by transporting group of molecule from place to place. Okay, convection occurs in fluid such as water and air which move freely. Tengok sini, bila dia sifir dia adalah high to low. Okay, high pressure dia akan cek low pressure. Dia akan sentiasa circulate. Bila matahari terpancar di bahagian khatulistiwa yang paling panas, dia akan pergi ke sejuk, sejuk pergi ke panas. Macam tu dia circulate. Itu yang mana dua kepanasan tu dia heated unequally lah. Okay, bahagian warm air ni, dia bukan, warm air ni dia dense dan dia lifting to the top, so dia spread the cool. Contoh, kalau cold air ni dia more dense dan dia drawn to ground. Okay, ni adalah satu contoh lagi terbaik convective current. Okay. Jadi bila kita nak jangkakan angin ni bergerak, dia ada beberapa technical term yang malam ni saya akan ulas secara asas saja. Pertama sekali kita panggil PGF, pressure gradient force. Okay, sifir dia macam ni. Kalau dia steep, okay, dia dah kira pressure dengan distance. Kalau dia steep, dia akan laju. Kalau dia landai, dia akan bergerak perlahan. Itu PGF. Dan kalau tuan-tuan lihat di dalam isobar ni, okay, benda yang sempit itulah yang laju, benda yang lebar tu dia perlahan. Jadi angin dia bergerak daripada high pressure to low pressure. Ingat tu, ya. Dan kedua, berlakunya angin sebab kita panggil Coriolis effect. Okey, bumi ni dia berputar daripada timur ke barat. Ya, timur ke barat, okey. Dan putaran bumi ni sebagai contoh, awak duduk dekat kutub utara nak sepak bola contohnya. Nak sepak, awak duduk di Rusia nak tendang bola ke Malaysia. Kita nak tendang straight, tapi disebabkan putaran bumi itu, bola tu dia akan melencong. Okey, maknanya on northern side, angin tu akan turn ke mana? Ke sini ke ke sini? Ikut pada pandangan om diri. Okey, dekat southern side, gitu juga dia nak tembak, dia nak sepak bola daripada Singapore ke Rusia contohnya, dia sepak disebabkan efek tu dia akan turn. Jadi perubahan daripada selatan itu
dia akan bergerak ke kiri, maka yang di utara tu dia akan gerak ke kanan. Macam tu bentuk dia. Kedua, kita panggil Coriolis effect. Dan geostropic wheel ni, okay, untuk dia balance, apabila dia bergerak, okay, dia ni memang gerak perpendicular. Dia akan bergerak perpendicular to the isobar. Based on the pressure tu, dia apa yang berlaku, from high to low, dia akan ada tendency untuk turn up to 90 degrees, which means dia akan apa ni, dia akan menjadi stable, yang mana kita panggil dia gradient wind, ataupun kita panggil angin curam, angin curam, yang mana dia akan ikut bentuk isobar itu. Ya, yeah? So gradient wind ni dia combination tiga, PGF, GF dengan cyclotropic, ya, yeah? Dan antara angin yang kita pernah lihat adalah bukan kita lihatlah, yang kita boleh ramalkan, okay, at high altitude, kita panggil jet stream. Okay, dia jet stream ni berlaku, dia macam tali tape lah, eh, panjang berapa nautical mile, dan kelajuan dia boleh mencapai melebihi 200 nautical mile, yang mana kalau pesawat tu terbang melalui jet stream, dia akan cepat sampai. Okay, itu sebagai contoh. Dan ia terletak berdekatan dengan tropopause. Okay, dan antara yang lokal atau apa ni, small scale wheel. Okay, sebagai contoh kita boleh tengok angin pada waktu siang. Okay, daripada darat, warmer air lah, kita panggil angin apa ni, katabatic wind. Okay, ataupun anabatic wind, yang mana pada siang dia akan daripada bawah ke atas, malam dia daripada atas ke bawah. Kenapa? Sebab macam sebab itu tadi lah, ya. Terrestrial effect ni, bila matahari dia pancar ke bumi, bumi dia keluarkan kepanasan tu, so angin tolak. Bila malam dah tak ada kepanasan, so udara sejuk dia akan menurun. So, katabatic wind ni, any wind blowing down and incline when inclination is influential will cause the wind. Okay, in causing wind. Therefore, motor wing is the katabatic wind. So, contoh. Yang lain, contoh adalah kita panggil angin bayu. Saya tak ingat nama Melayu dia. Land and sea breeze. Yang mana kita lihat, waktu siang, apa ni, darat ni dia lebih panas daripada laut. Okay. Jadi, dia akan blow daripada high pressure ke low pressure. Jadi, dia akan pergilah sejuk ke panas semua. So itu kita panggil, itu kita panggil, itu rotation dia. Maka untuk malam pula dia akan reverse. Okey, yang mana dekat air tu dia suam sikit, dan dekat darat dia slightly panas sikit. Kita panggil land breeze. Ini adalah contoh gambar dia. Ya. Yeah. Baik. Antara yang angin juga kita lihat adalah sebagai contoh adalah wind shear lah. Wind shear. Sebentar, ya. Okay, wind shear macam seperti itu tadi. Angin panas dan angin sejuk. Bila dia bertembung ni, dia akan ada kita panggil eddy effect lah. Ya, di antara kedua-dua tu. Dan ini sebagai contoh. Okay. Shear zone. So, itu adalah berkenaan dengan angin. Okay. Low pressure is always bad weather. Okay. Dan high pressure, good weather. Adakah kalau kita lihat QNH number, QNH tu standard adalah 1013. Adakah berkurang number itu akan menunjukkan hujan akan turun? Okay. Jadi, kita fikir-fikirkan. Eh. Baik. Ada beberapa subjek lagi. Kita akan go through adalah tentang awan, precipitation dan thunderstorm. Okay. Jadi pernah bila saya terbang ni, saya di flying school ni, saya ada tendensi untuk mencari awan lah, kerana waktu tu sifat ingin tahu ni macam mana awan tu. Dan ada rezeki saya dapat terbang berhampiran dengan awan tu. Dia ada small window tu, saya buka dan hulurkan tangan lah.
bila hulurkan tangan tu apa yang dapat? Gula kapas? Tidak eh. Dia adalah tangan yang basah. Jadi bila kita, tangan basah tu awal ni kita akan tahu secara asas macam mana. Bila berlakunya apa ni cahaya panas kepada pada permukaan air dan kalau apa ya, persediaan kondensasi pembentukan air. Jadi awan itu sebenarnya adalah satu mass of water lah ataupun ice particle yang terletak dalam sesuatu ketinggian ataupun altitude. Jadi awan ini dia akan tunjuk sejauh mana apakah yang akan berlaku. Mungkin akan jadi turbulence. Okay, turbulence ni adalah pergerakan ribut angin lah. Visibility, precipitation, okay, hujan ataupun icing. Dan ini berdasarkan awan ni kita boleh ramalkan apa yang boleh berlaku. Ya. Kedua, okay, kita tengok pada turbulence ni. Turbulence ni dia irregular motion of air lah, maknanya unstable flow di atas. Okay. Contohnya kita ada cloud on the ground. Okay. Jadi macam mana awan ni dia ukur ketinggian? Kalau you buka ATIS ni, dia ada bentuk macam ice cream ni. You, kalau pusing kat sekitar airport ataupun dekat Jabatan Meteorologi, dia panggil silometer lah. Dia akan tembak, dia akan macam transmit serta frekuensi, dapatkan data tu, dia akan indicate berapakah ketinggian awan. Ya. Baik. Cloud formation, apabila panas, okay, dia naik, dia menjadi sejuk, wap air sejuk-sejuk, dia akan jadi wap air, dia akan terbentuk. Betul. Dan bila dia terbentuk itu, kita, sebagai contoh, awan tu dia tak lama. Okay. Kalau semakin berat, dia akan berubah fizikal. Mungkin kepada air. Jadi untuk malam ni kita tengok classification. Pertama sekali ada dua jenis awan. Okay, hip cloud ni kita panggil vertical development lah. Awan yang berbentuk naik macam tinggi tu. Okay, macam topi chef pakai tu. Kedua, yang hip cloud ni dia kita panggil yang tak stable lah. Okay, expect for severe weather. Yang layer ni dia adalah yang stable. Jadi kita akan tengok secara asas saja hip cloud ni dia unstable. Okay, dia naik, dia akan bentuk dan dia ada berlaku pergolakan angin di antara itu yang mana dia akan menjadi perubahan cuaca, hujan, okay, ribut petir dan juga angin yang kuat. Jadi dia ada tiga jenis tuan-tuan. Pertama kita panggil cumulus, CU. Kedua cumulonimbus, CB. Saya ulang balik, cumulonimbus, CB. Awan yang ditakuti lah. Awan yang biasanya YouTuber akan elak. Ketiga is altocumulus Castellanus, ACC. Jadi ini contoh gambar eh. Anda lihat cumulus. Saya go to kedua. Cumulonimbus. Apa eh, dia bentuk hip cloud ni. Ketiga, altocumulus. Jadi tuan-tuan kalau kita tengok saya putar balik eh. Di sini dalam pembentukan awan ni mereka sudah menjangka apa yang akan berlaku. Okey, berapa tempoh masa dia. Bagi contoh di sini eh. Huge towering cloud, dark base and white side. You boleh tengok karakter tu you tahu dah itu adalah CB. Satu lagi after cumulus yang mana kita tahu dah udara tak stable. Ribut petir akan berlaku dalam tempoh yang tertentu. Sebagai contoh di dalam ni, dia indicate dalam 24 jam. Baik. Okey, ini adalah satu contoh awan. Okey. Yang kedua adalah layer cloud ni, kita panggil awan yang stabil. Okey, awan yang stabil, ini contohnya. Dia ada tiga level. High level, medium level dengan low level. Just take note, high ni dia akan keluar huruf 0-0 lah eh. Yang mana high level ni 0-0-0-0-cumulus. Medium ni dia akan mula dengan perkataan alto. Alto-cumulus, alto-stratus. Dan low level cloud dia ada number
Nimbus 100, Strato dengan Strato Cumulus dengan juga Stratus. Ini adalah contoh awan apa yang high level lah. Kalau tengok awan di atas ni, dia sebenarnya dia memang awan, dia seperti kita panggil particle of ice. Okay, tu satu apa ni, satu contoh. Kedua, cirrostratus, ini jenis awan dia. Okay, sebentar. Ketiga, cirrocumulus. Yang ini adalah medium level. Okay, nampak bentuk dia. Alcocumulus. Adam, apa ada kelas, Adam? Okay, kedua is altostratus. Okay. Yang satu lagi kita panggil low level ni, Nimbus Stratus. Ini adalah awan yang low level. Okay. Dark grey, featureless, thick layer of cloud associated with prolonged precipitation, commonly formed in frontal system. Okay, kedua adalah stratocumulus. Ini contohnya. Yang satu lagi adalah stratus yang kita tengok hari-hari lah. Ya. Yeah. Jadi bila ada awan ni, macam saya beritahu tadi, akan ada indication lah, hujan ke, turbulence ke dan sebagainya. Untuk go on technical, kita akan satu masa lah, kita akan kaji awan secara detail. Jadi secara overallnya, kesemua perkataan itu diambil daripada bahasa Latin. Okay, cirrus, cumulus, alto dan sebagainya. Dan ini adalah secara overall lah, apa itu bentuk awan. Jadi bila berlaku awan ni, maka apa akan berlaku? Dia akan berlaku hujan. Kita akan go through pada hujan pula. Jadi bila, untuk bahasa mudah, bila wap air naik semakin tinggi, awan semakin berat, dia dah tak boleh suspend air itu, berat tu, maka akan jatuh. Basic itulah hujan. Okey. Tetapi di dalam ini kita boleh tahu ketebalan hujan sekurang-kurangnya 4,000 kaki. Okey, ketebalan dia, ketebalan hujan tu, lagi tebal awan tu, hujan tu akan lagi lebat. Maksudnya dia punya stok air tu banyak lah. Ya? Dan berlakunya hujan ni, pertama, bila angin tu, udara tu unstable, dia berlaku pergolakan, jadi berbentuk ais tu dia akan berlanggar-berlanggar lah, sebab dalam tu dia cuaca sejuk dan mungkin boleh membentuk sebagai air kristal ataupun air lah. Eh. Dan satu lagi, di antara collision between cloud particle, dia, bila dia bertembung, maka dia akan terbentuk air yang turun seperti ini. Okey, ini adalah contoh. Dan ada tiga jenis hujan. Kita punya hujan air, okey, kedua adalah snow, ketiga adalah hail lah. Hail ni macam bola baseball, boleh menjadi bola sebesar bola baseball ataupun bola golf ataupun sebesar shilling 10 sen pun boleh. Jadi konsep hujan kita tengok. Okey, dalam laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, dia akan bagi indication hujan banyak ni apa jenis dia. Tapi yang ni kita akan letak rate dia, kalau slack, jumlah air dia tu adalah 0.5 mm per hour. Moderate 0.5 ke 4 mm. Mm tak banyak pun, besar ni je. Tapi you tengok dalam tinggi apa ni 4 mm tu, berapa coverage dia cover. Yang ketiga adalah heavy tu more than 4 mm. Okay. Baik, yang satu lagi adalah drizzle lah. Okay. Drizzle yang kita biasa nampak dia macam debu-debu air gitu. Eh? Okay, hail ni pernah berlaku kalau suhu di atas dan awan tu terlalu sejuk, okay, unstable, apa ni, pergerakan unstable berlaku, jadi apa yang kita lihat tadi, dia akan jadi macam berbola ais lah yang mungkin boleh merosakkan keadaan sekeliling, ya. Yeah. Okay, Cik Izzah, kita ada masa lagi, ya. Okay. Dan ketiga lah shower. Okay. Tuan, hail tu hujan batu kan? Hujan batu kan kita panggil? Ya, yeah, ya. Yeah. Yang ni bentuk dia. Alright. Oh, nama bahasa Inggeris dia hail. Kita panggil hujan batu. Hail.
Hujan batu. Dia ball or irregular of ice lah. Jadi kita ada masa ni, saya cuba cover sedikit lagi ya. Okay, dan shower ni kita boleh tengok dia ada slight, moderate, heavy ataupun violent. Di mana kalau hujan berterusan, sekiranya kawasan perparitan tidak dijaga baik, maka boleh berlaku banjir dan sebagainya. Dan bila hujan, pastinya benda yang kita paling khawatir adalah thunderstorm lah, ribut petir. Di dalam ATIS ni ada satu perkataan, thunderstorm tu dia punya short form dia adalah TS. Bila nampak TS kita boleh agak, cuaca ni mesti teruk. Bila thunderstorm pasti ada CB cloud sebagai contoh. Jadi apa ya, apa maksud thunderstorm? Okey, saya akan pergi kepada rajah yang lagi mudah untuk difahami. Okey, pertama sekali dia kena ada penuh wap air. Ketiga, dia mestilah unstable lapse rate. Maknanya dia akan, suhu dia akan sentiasa menurun, naik masuk, naik sikit, tinggal situ dia akan turun, menyebabkan pembesaran kita panggil awan tu dia lebih membentuk besar lagi. Dan ketiga, dia ada initial outward lifting lah, maknanya dia akan semakin naik. Okay, dia tiga stage of thunderstorm. Kalau duduk di padang nampak awan tu, cuba tengok, perhatikan tiga jenis. Satu is cumulus stage, maknanya pembentukan awan. Okay, kedua adalah kedua adalah mature stage, ketiga adalah dissipating stage. Okay, saya tunjuk, ini adalah mature stage ya. Okay, kita tengok sini, kita tahu dah, nampak ada 0 degree Celsius ni. Bila suhu panas semakin dia naik ni, dia akan jadi sejuk. Panas, dia akan, udara bawah panas, dia akan circle, dia akan sejuk. Jadi semakin bertambah, ya. Saya kejar masa pula ah. Mana gambar dia ni? Okey, ini adalah mature stage. Saya bagi gambar yang lebih mudah faham. Okey. Okey, dia punya penambahan ni, dia akan naik, dia akan turun. Dan inilah gambar dia. Okey. Jadi bila suhu panas tu dia dah habis, dah berat, okey, maka berlakulah kita panggil perubahan cuaca lah. Okey, ini contoh gambar lah yang sudah faham. Towering cumulus stage. Okey. Dan semakin lama dia mature ni, udara panas naik, dia akan bertukar sejuk. Okay, lihat ketinggian dia yang mampu mencapai 40,000 kaki. Dan selepas itu berlaku disipit ni, dia hujan lah, sehinggalah air hujan tu habis. Okay, baik, kita ada beberapa topik lagi dan saya akan cuba selesaikan dalam masa yang terdekat ya. Okay, so antara topiknya kita akan tengok adalah turbulence. Okay, turbulence ni adalah irregular motion of air lah. Maknanya bila berlaku turbulence ni, dia ada beberapa konsep. Pertama sekali, convective current disebabkan thermal turbulence yang datang daripada darat ke atas. Obstruction wind flow. Okey, ni contoh ya. Kita expect fly cantik. Waktu tengah hari fly memang meriah, atas bawah ya. Kedua adalah obstruction flow. Maknanya angin ni bila dia lalu kawasan, dia akan berlaku pergolakan. Sebagai contoh, kalau you terbang di kawasan bandar pada waktu tengah hari tu, angin kuat, jadi kat situ akan berlaku obstruction flow, maknanya angin tu tidak stable. Okey, ini contoh. Okey, dan sini angin di bukit. Satu, kita kalau terbang main paraglide ke atau paramotor ni, waktu berangin kita kena beringat sikit sebab ada possibility untuk kita ditarik melanggar bukit ya. Dan inilah contoh angin bukit yang mana dia terbentuk juga antara cloud kita tengok tadi adalah lentinel cloud lah. Ya, benar, arus pergolakan. Okey, yang lain kita tengok adalah wind shear. Okey, saya expedite sikit dan insyaAllah nanti kita ada few topic lagi ya. Okey, bila warm air dengan cold air dia bertembung, maka dia akan berlaku pergolakan lah di tengah-tengah tu. Okey, saya tertarik pada soalan Encik Abdul Rashid ya. Mungkin saya cuba
kalau sempat saya akan jawablah. Yang lain adalah wake turbulence lah. Wake turbulence ni kalau kita tengok konsep dia, jet yang besar tu, kalau dia nak berlepas, dia menggunakan high full power, okay, dan ia memerlukan beberapa minit untuk vortices tu hilang. Okay, sebagai contoh mungkin 5 minit, barulah pesawat yang lebih kecil boleh berlepas. Sekiranya beza jarak itu kurang daripada tempoh yang tertentu, pesawat kecil yang berlepas pada tu, dia akan mengalami vortices. Dan pernah berlaku kalau anda lihat beberapa tahun lepas, pesawat jet peribadi bersama pesawat A380 di udara boleh melantun pesawat kecil tu kerana wake turbulence tu. Okay. Dan ini adalah gambar rajah yang secara ni lah, secara kita tengok tentang roof takeoff landing behind the heavy aircraft. Tapi ini lebih pada teknikal lah. Okay, saya proceed pada tajuk yang seterusnya adalah okay, icing. Icing, saya cuba percepatkan. Icing ni sebenarnya bila kita terbang, okay, dia dalam SOP dia ada mengatakan apabila kita nak berlepas, kita kena make sure SAT, saturated air temperature tu must be katakanlah below than 5, dan itu adalah salah satu icing condition. Ataupun apabila kita terbang, okay, dia punya TAT temperature dia, saya tak ingat, mungkin dalam apa lah, kalau tak silap katakanlah below than 7 degrees, okay, dan keadaan sekeliling adalah moisture condition, lepas tu you punya visibility is less than 1 nautical mile, maka itu you dah masuk ke dalam icing condition. Bila icing condition tu, sebagai contoh pesawat ATR sebagai contoh, dia ada satu macam knob dekat bahagian captain tu, bila berlakunya icing dia akan menyala, di mana captain akan beritahu pada co-pilot entering icing condition. Macam biasalah dia akan buat prosedur, mungkin dia akan on anti-icing dan sebagainya. Jadi apakah kesan you terbang pada dalam keadaan icing ni? Bila terbentuk pertama sekali, dia akan affect you punya aircraft performance. Okay, sebagai contoh kita tengok mungkin Captain Vijay pernah terangkan berkenaan dengan pembentukan ice, okay, aerodynamic pada aerofoil tu. Bila dekat leading edge tu terbentuknya ice, bukan terbentuk. Bila pergerakan pesawat berlaku, ice tu dia semakin lama dia akan merebak sampai ke belakang. Jadi dia akan affect lift. Okay, kapal tu boleh effect lift kurang dan mungkin dia boleh stall dan jatuh sebagainya. Tidak saja wing surface, mungkin pada engine radiator, pada engine instrument pitot tube, okay, ataupun apa-apa hinge connection pada aircraft punya apa ni, airframe dan sebagainya. Namun begitu, pesawat masih lagi boleh terbang dalam keadaan ice, yang mana kita akan menggunakan anti-icing ataupun de-icing lah sekiranya kita terbang di dalam negara yang sejuk. Ini adalah contoh ice yang berlaku. Okey, kita ada clear ice, ice yang kita boleh nampak di dalamnya. Kedua, kita ada rime ice. Ini kan ada warna putih-putih sikit macam ice cream ABC tu kan. Macam tu dia punya deburan dia. Ketiga, dia ada mix clear and rime. Okey. Ini salah satu contoh. Dan ini yang saya kata tadi, sekiranya icing tu berlaku, kalau kita tak open anti-icing system ataupun pitot heat dan sebagainya, dia akan bagi false indication lah pada aircraft instrument. Okey. Dan ground icing frost, ini kalau pesawat dekat ground sejuk, mungkin kita minta ground staff untuk apply liquid lah, dia akan hancurkan ice before kita put start taxi ya. Okay, icing ni dia ada low level cloud, okay, autostratus, nimbostratus, yang ini saya just go through lah, kita akan lebih go through lebih saya mendalam, okay, masa pun mencemburui kita sebenarnya. Dan tak apa, saya akan tinggal contact number. Okay. Nah, next kali ini adalah visibility. Bila kita terbang dalam mitologi ni, kita kena make sure. Okay. Benda yang akan murahkan visibility ni adalah kabus, fog, low cloud, awan di rendah, okay, haze dan smoke, blowing obstruction to vision, dan juga hujan. Ini antara benda yang berlaku. Sebagai contohnya, tuan-tuan mungkin pernah drive kereta di kawasan pergunungan. Kita tak di Genting Sempah lah. Bila waktu malam, okay, sebab matahari tak ada, dia punya effect of terrestrial effect pun dah kurang, awan pun dah turun berkabus,
Jadi bawa kereta tu nampak apa tanda, sila pasang lampu tinggi, okey. Sebab itu antara benda yang reduce you punya visibility. Okey, ada pada kelas. Okay. Second adalah fog ni dia ada banyak jenis lah, eh. Radiation fog, advection fog, unsloped fog, ice fog dan juga precipitation induced fog. Yang ini kita akan tunjuk gambar saja, ya. Okay, radiation fog mungkin pagi-pagi you travel nak pergi ke Melaka contohnya, dekat sekitar kawasan Senawang tu akan nampak, okey, bentuk macam inilah kan, macam cerita hantu muncul kat belakang pokok tu. Itulah antara fog-fog yang berlaku, boleh berlaku. Dan sea fog pun mungkin boleh berlaku juga. Kalau kita tengok, saya tunjuk contohnya, ni gambar di bawah. Okey. Dan unsloped fog ni, okey, pergerakan angin semakin dia naik ke atas, dia akan terbentuk awan. Okey. Tak apa, malam ni secara asas dan kita akan go through secara mendalam, akan datang insya-Allah. Kita akan go through by topic by topic. Dan next topic, okey, saya akan tunjuk adalah okey, ni haze and smoke. Okey, kenapa pesawat tak boleh terbang waktu jerebu? Dia boleh terbang waktu jerebu. Take off boleh. Tapi sekiranya nak mendarat tu, dia ada satu requirement lah. Kalau apa ni, visibility tu, runway tu tidak below minima dan pesawat tu tidak boleh mendarat. Itu puncanya, ya. Okey, saya pergi kepada topik yang seterusnya. Okey, tentang pressure. Pressure ni macam sebegitu tadi. Setiap pressure ni dia akan indicate dia akan indicate kawasan low atau high. Okey, yang mana saya telah terangkan sebentar tadi, mungkin saya boleh skip. Okey. Okey, ini adalah alat yang saya tunjuk tadi, mechanical barometer. Okey, dan satu lagi aneroid barometer. So dia ada benda yang dalam ni dia boleh kembang dan kecut, eh. Okey, dan satu lagi adalah barograph. Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi barograph tu. Ya. Okey. Okey, saya mungkin akan skip topik untuk pressure dahulu. Okey, sebab saya dah terangkan secara asas. Okey, QFE, ISOBA. Baik, MS weather. Baik. Mungkin kita tuan-tuan pernah perasan kalau kita berada di kawasan Arab Saudi, di kawasan terlalu panas, mungkin di kawasan Alaska dia terlalu sejuk. Jadi setiap kawasan ni dia ada kita panggil MS dia, panggil large mass of air, temperature dengan humidity dia ada same. Okey, boleh rujuk pada gambar ini. Kalau tuan-tuan tengok dia ada 6 jenis. Okey, pertama sekali kita bagi tip, M tu dia maritime. Yang C tu dia continental. Maritime ni daripada laut, yang C tu daripada darat lah. Okey, kita tengok secara contoh. Saya gerakkan mouse dulu, eh. Okey. Macam maritime tropical ni, dia warm and moist. Okey. Dan kedua, maritime equatorial. Okey. Yang dekat khatulistiwa ni, dia hot and moist. Okey. Maritime polar, okay, sebab dia keadaan dia altitude tinggi sikit, dia cool and moist. Dan satu lagi kita tengok dia continental tropical. Okey, dia warm and dry. Okey, tropical polar, okey, dia cool dry. Dan satu lagi ni di kawasan yang inilah CA, tropical continental polar dan Arctic ni, dia letak di kawasan kutub utara dan kutub selatan. Jadi bila kita tengok macam mana dia, dia akan bergerak. Okey, MS ni dia akan bergerak bergantung kepada putaran bumi, okey, bergantung pada Coriolis effect dan bergantung pada general airwind lah, eh, macam mana dia bergerak. Akan tetapi kat sini kita akan tengok dia akan bertembung. Okey, ini adalah ruang pergerakan angin. Anda lihat dalam peta ni,
warm air current dengan cold air current. So disebabkan ada MS itu, maka next topic kita akan pergi kepada fan. Fan ni dia adalah, kalau anda Google ataupun anda YouTube, dia seperti tentera merah panas dan tentera biru. Okay, kita contoh eh. Bila kawasan sejuk, dia bertemu dengan kawasan panas disebabkan oleh putaran bumi dan sebagainya, dia akan terbentuk ada empat jenis type. Okay, pertama sekali kita panggil cold front, warm front, stationary front dan occlusion front. Ini adalah contoh sebagai gambar. So kerana cold front ni, dia pertama sekali cold front ni dia warna biru dan warm front warna merah, dan dia ada dia punya indication segitiga ni lah. Okay, dan bila panas dia bergerak, okay, kawasan cold front ni dia dia cold and dry, macam mana cold dry ni dia akan pergi ke kawasan warm. Dia yang warm ni dia akan naik ke atas. Apabila dia naik ke atas tu, dia akan condense. Bila condense nanti, dia akan terbentuk awan dan pada sama dia akan menjadi hujan. Jadi semakin lama dibentuk, itulah dia akan terbentuk awan, yang mana kawasan untuk cold front ni dia akan jadi kawasan yang unstable. Seperti mana yang sahabat tengok pada gambar yang sebelah ni. Secara asas saya akan beritahu pada malam ini. Untuk warm front juga, anda tengok warm dia bertemu dengan cold, anda boleh ingat eh, di kawasan ni bentuk yang roti burger separuh ni. Dia akan bentuk apabila panas bertemu sejuk, dia akan bentuk awan dan dia akan menjadi seperti shallow type. Tapi yang ini dia lebih stable dan aspek cuaca ni dia akan berpanjangan. Okey. Ketiga adalah stationary ni, stationary front. Panas dengan sejuk ni dia bertembung. Kita panggil boundary front lah kadang-kadang. Kita panggil boundary front. Dia bertembung dan dia punya signal dia adalah, anda boleh lihat kawasan ni ada separuh-separuh bulatan dan segitiga. Okey. Dan dia akan berkekal itu sebab dia tak ada kuasa untuk menolak lagi. Dan satu lagi adalah occlusion lah. Cool dengan cool. Cold ni dia terlalu sejuk, cold ni dia moderate. Okay. Dalam tiga kata lain, dalam front occlusion ni dia bergabung, dia bergabung dan dia akan overtake the warm air ni. Kalau kita tengok merah dengan biru, dia akan jadi ungu. Semakin lama dia akan berbentuk jadi low pressure, dia akan berbentuk seperti ini. Ya? Dan dalam keadaan ini, dia akan jadi kawasan yang unstable air. Okay, dan aspect for bad weather lah. Ya? Okay, satu lagi adalah klimatologi. Klimatologi ni pasal kita panggil iklim lah, iklim. Untuk iklim ni, kalau kita tengok dekat Malaysia sebagai contoh, okay, climate ni, iklim ni dia benda yang berlaku dalam tempoh yang sangat panjang. Berbulan namanya, iklim. Dan biasanya dia akan buat analisa untuk data lebih daripada tak salah saya 30 tahun pun. Okay. Okay. Itu sebagai contoh. Dalam iklim ni kita ada cerita pasal weather element up to monsoon. Dan weather ni benda yang tengah berlaku sekarang. Jadi contoh kita tengok bentuk apa? Bentuk iklim, kalau kita tengok Malaysia, kita boleh cerita pasal angin, taburan hujan, sinaran matahari. Apa lagi? Kelembapan kan di kawasan dekat tropical apa equatorial kan. Sejatan dan juga taburan suhu. Jadi saya tunjuk contoh klimatologi ni. Okey, untuk kita tahu sejauh mana di kawasan-kawasan kita. Kerana ini just idea lah, Hazelisa Equator yang saya akan terang kemudian. Dan saya akan go to the next topic, di mana dalam mitologi juga kita akan didedahkan dengan practical. Practical ni ini apa ni, beberapa chart yang you boleh tengok antara warm front dan cold front. Apabila dia bertembung, you boleh calculate berapa kelajuan dia, berapa jarak dia. Dan kalau anda tengok di sini, ada setiap session ni dia akan indicate arah angin dia berapa dan sebagainya. Okay. Dan subjek ni adalah subjek wajib lulus bagi juruterbang dan juga bahagian operasi penerbangan. Ya. Ini adalah kod-kod dia. Dan ini juga ada simbol-simbol yang terdapat. Ini contoh. Jadi, saya nak tanya balik, apakah beza weather dan climate? Okey, cuaca dan juga iklim. Cuaca
adalah satu benda yang berlaku dalam tempoh yang sekejap. Klimat ni adalah berlaku dalam tempoh yang panjang. Di cuaca ni kita tunjuk contoh monsun, ribut petir, apa lagi kat Malaysia? El Nino, El Nina, siklon tropika, jerebu, gelombang haba yang mungkin sedang berlaku, hujan batu dan yang terbaru di Putrajaya apa? Ada garis badai kan? Dan belalai air yang pernah berlaku di Kedah dan Puting Beliung lah setakat ni. Ya? Itu antara perbezaan. Baik. Jadi kita tengok basic concept of radius, kita dah tahu dah kenapa, okey, kerana cahaya taburan matahari dan sebagainya. Okey, apakah menyebabkan angin lalu? Kerana ada differential pressure. Okey. Jadi, dalam bilik aviation ni, adakah ia bahaya sebenarnya? Okey, pertama sekali bila turbulence dia akan berlaku bumpiness. Okey, kapal tu bergegar lah. Dan dia sekiranya masuk dalam getaran yang terlalu kuat boleh buat apa ni, aircraft structure damage. Akan tetapi pesawat, tuan-tuan teringat bila masuk dalam gegar-gegar ni ataupun dalam turbulence, dia terbang pasti dia akan set speed into turbulence speed. Maknanya kelajuan kapal tu adalah supaya pesawat structure tu boleh accept the vibration. InsyaAllah selamat. Okay. Dan turbulence juga boleh, tuan-tuan boleh menyebabkan fatigue lah kan. Tengah terbang, jantung nak terkeluar. Okay. Ketiga lah icing, macam saya terangkan tadi, boleh affect you punya performance, okay. Boleh increase weight dan sebagainya. Dan kedua, okay, ketiga adalah thunderstorm, okay. Heavy rain. Dan ya, kesemua ni saya dah terangkan secara asas, okay. Dan kita tengok balik secara statistik, air disaster ni by weather, kalau kita tengok fatal accident yang mana separori daripada saya tengok website ya, okay. Dia okay, weather ni antara data yang diberikan pada tahun 1990 sehingga tahun 2000 ni menunjukkan, yalah, dulu teknologi kurang, semakin hebat teknologi tu, maka bad weather ni kita boleh elak lah. Maka awal tahun 2000 ni krisis yang melibatkan cuaca ni dah berkurangan. Kita tengok pada data daripada Boeing Commercial Group . Dalam kes-kes ni yang tinggi adalah punca bila flight crew dan yang tangga keempat adalah dari segi cuaca, yang mana total berlaku adalah 34. Okay. Dan ni juga pada kes yang tertentu. Okay. Ni contohlah, saya bagi contoh Pan Am Flight 759 yang berlaku pada 1982. Dia berlaku sebab ada wind shear. Okay. Kalau ada masa saya boleh cerita sikit bagaimana saya pun pernah mengalami juga wind shear, tapi alhamdulillah selamat . Di mana apabila pesawat tu terbang, okay, dia crash sebab bila dia take off dia kena wind shear dan dia terhempas di kawasan perumahan yang mana melibatkan kematian 193. 8 daripadanya adalah penduduk di bawah. Okay, ini pesawat 727 Pan Am. Boleh tengok aircraft investigation, airdisaster.com pun ada, boleh tengok maklumat tu. Kedua adalah Buffalo Air Crash yang berlaku pada tahun 2009, yang mana aircraft itu dia crash waktu approach disebabkan apa? Disebabkan snow and haze condition. Okay, and ice on windshield and leading edge. Maknanya kapal tu dia dah tak boleh nak produce lift dan juga dia terjatuh. Ramai 49 orang kehilangan nyawa. Okey, dan seorang di on ground. Baik. Itu secara asas lah kita tengok. Sebab meteorologi ni subjek macam saya beritahu kan, memerlukan tempoh selama 5 minggu ataupun 80 jam untuk kita cover the whole chapter. Mungkin tuan-tuan boleh emailkan pada Escort Malaysia untuk kita adakan satu topik yang kita akan buat kajian secara terperinci . Jadi meteorologi ni dia adalah satu kajian saintifik untuk melihat tentang perubahan cuaca dan sebagainya, dan ia digunakan oleh semua bidang macam saya beritahu tadi, agriculture, bahagian nuklear, bahagian apa ni, hydro dan sebagainya. Okey. Baik.
saya rasa mungkin saya okey, dan kita perlu ada ilmu lah, ilmu udara ni, ilmu meteorologi ni, seperti mana yang kita terapkan pada ahli pengakap juga, secara asas supaya dia ada ability untuk tahu apakah cuaca akan datang, apakah cuaca, bagaimanakah intensiti cuaca tu. Okey, dan dengan adanya ilmu meteorologi ni, kita akan lebih orang kata apa, lebih bersedia lah supaya perjalanan kita semua tu adalah selamat. Baik, mungkin saya okey, ada tanya slide. Okey. Itu saja dari saya. Okey, sekiranya tuan-tuan ada persoalan, tuan-tuan boleh hubungi pihak Sekretariat Udara Kemasan ataupun boleh hubungi saya, email saya dan nombor telefon yang tertera. Okey. Dan saya rasa Kizah itu saja. Mungkin saya boleh, saya tertarik dengan soalan tadi lah. Saya rasa itu sajalah Cik Zah. Okay. Nah, tuan-tuan perempuan, ni baru pengenalan tau. Kapten Wafi dia baru cerita apa tajuk-tajuk yang ada dalam meteorologi ni. Macam Kapten Wafi cakap tadi, dia perlukan masa yang lama. Apa tadi? 18 minggu eh? Kalau ikutkan dalam 5 minggu lah, 80 jam. 80 jam. Okay. Dulu kalau saya di kapal tu satu semester baru habis satu the whole chapter pasal meteorologi, lepas tu 6 bulan pula kita praktikal kat kapal. Okey, malam ni kita ala kadar je ni sebenarnya, ni pengenalan je. Ada banyak, maknanya kita tahu banyak lagi benda-benda yang berkaitan dengan meteorologi. Selalu kita duk cerita pasal hujan je, hujan-hujan, baju kering, baju basah, kan? Tapi rupanya banyak lagi benda-benda yang berkaitan dengan keliling kita ni, dia efek pada cuaca tu. Dan kalau kita di pengakap udara ni, apa kesan dia, apa efek dia pada penerbangan lah. Dan tadi Kapten Wafi pun dah cerita, ada yang kapal terbang terhempas dan sebagainya. Ada yang perlu kena pusing balik lah, kena top up minyak balik lah, macam-macam lah cerita dia. Bukan sekadar hujan lah, hujan dan baju basah. Okay, so malam ni kita nak teruskan dengan sesi quiz kita. Okay, kita tengok siapa peserta kita jawab terpantas. Saya nak bagi Kapten Wafi rest dulu. Tak apa, soalan saya bacakan. Alright, sekejap. Soalan pertama. Okay, untuk kuis ni macam minggu lepas juga, kita akan tanya soalan, jawapan yang terpantas di ruangan komen, kita akan berikan hadiah. Kita malam ni adalah lencana ulang tahun ke-50 pendaratan di bulan. Okay, macam yang tertera sekarang ni, ni lencana ni eksklusif tuan-tuan. Kita bukan sekadar dapat lencana je, kita akan dapat dia punya kad sekali, apa maklumat yang terdapat pada situ lah. Memang eksklusif. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan pertama. Kod Charlie Bravo CB adalah merujuk kepada? Saya baca sekali lagi soalan yang pertama. Kod CB adalah merujuk kepada? Kita tengok siapa yang terpantas. CB. Awan CB. Awan CB. Itu clue dia. Kapten Wafi dah bagi clue. Tu dia. Kita punya brother Muhammad Arif bin Muhammad Tajuddin. Okay, Cumulus Nimbus. Itu dia jawapan dia. Cumulus Nimbus. Syafiqah lambat sikit saja, beberapa saat je lambat. Ini kalau Tuan Arif dia tak boleh jawab ni, memang kita nak kena cubit dia ni. Dia pun pakar tengok awan ni. Ada ramai lagi menjawab. Betul, jawapan dia Cumulus Nimbus. Okay, tapi sayangnya anda terlewat beberapa second. Okey, pemenang yang soalan pertama tadi adalah Muhammad Arif bin Muhammad Tajuddin. Okey, kita pergi soalan kedua ya, Kap. Okey, soalan kedua. ATIS atau Automatic Terminal Information System adalah pancaran maklumat cuaca lapangan udara yang disiarkan berulang-ulang kepada juruterbang melalui apa dia punya sistem pancaran dia tu? Paparan skrin ke? Panggilan telefon ke, arahan marshal ke, ataupun frekuensi radio.
Saya ulang sekali lagi, ATIS ataupun Automatic Terminal Information System, okey, adalah pancaran. Ah, tu dia. Yes. Itu dia. AIN IC, radio frequency, mantap. Itu dia pemenang kita untuk kuis yang kedua. Oh, Syafiqah Samad, sekali lagi anda terlewat beberapa second untuk soalan yang kedua. Okey, kita cuba soalan yang ketiga pula. Oh, ramai jawab betul, radio frequency radio, bagus. Masyarakat pun jawab yang betul, Syahid pun jawapan yang betul. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Soalan ketiga. Okey, bersedia. Apakah keadaan cuaca yang cuba dinyatakan menggunakan kod TS? Apakah keadaan cuaca yang cuba dinyatakan menggunakan kod TS? Hujan rintik-rintik air bergelora, ataupun salji, ataupun hujan batu, ataupun ribut petir? TS. Benda yang kalau ditakuti. Itu yeah. Dia Wan Daniel, pantas, mantap Wan Daniel. Thunderstorm, okey, jawapan dia thunderstorm. Kalau TTS tepuk-tepuk senjata pula jadi dia. Okey, thunderstorm, mantap. Oh, semua jawab betul, Mawar Rita Junior jawab thunderstorm. Brian Tang pun jawab betul, Misuriati jawab betul, Silkasha jawab betul, Taufan tu thunderstorm lah. Masyarah pun jawab betul, Mazlan jawab betul. Okey, itu jawapan dia. TS merujuk kepada thunderstorm. Alright. Soalan yang keempat. Tengok siapa kena. Okey, bersedia. Bersedia soalan yang keempat. Apakah gelaran bagi mereka yang mengkaji cuaca? Adakah seorang ahli nujum ataupun ahli arkeologi, pesuruhjaya pengangkat daerah, ya ke? Ataupun meteorologis? Apakah gelaran yang kita panggil kepada orang yang mengkaji cuaca? Adakah seorang ahli nujum ataupun seorang ahli arkeologi? Ah, itu dia sekali lagi. Mantaplah Tuan Arif ni, dia pantaslah. Okey, meteorologis. Okey, seorang ahli cuaca, kaji cuaca, meteorologis. Oh, Brian Tan jawab betul, Kau Jin jawab betul, Wafiq jawab betul. Okey, tapi yang terpantas tadi adalah Tuan Muhammad Arif bin Muhammad Tajuddin. Alright. Oi, dua keping lah. Bagilah soalan satu kat orang. Okey. Yang terakhir. Last. Kalau tak dapat yang nombor 5 ni, kena belilah dekat page SPUK. Kalau tak dapat nombor 5 ni, memang kena belilah jawab dia. Kalau nak beli, dia punya harga dia RM25. Kalau beli lebih daripada RM50, free postage. Alright. Kita pergi ke soalan yang kelima. Okey, monsun timur laut bermula pada bulan bila hingga bulan bila? Monsun timur laut bermula daripada bulan bila hingga bulan bila? Mula dan hingga. Okey. Ada yang tengok Google ke apa tu? Ini soalan daripada sekolah rendah ada dah ni. Kajian tempatan kot. Orang kata apa? Kita panggil musim dia terkujur, musim terkujur. Dia akhir tahun, awal tahun clue dia. Saya dah nampak pemenang dia, Syahid Kesang Jaya. November hingga Mac. Mantap. Ni orang Pantai Timur ke apa? Macam mana ni? Selalu nampak ribut ke? Okey. Kalau Pansun Timur Laut ni bermula dari November sampai Mac. Tapi sekarang kalau tengok cuaca kat laut pun matam tak tentu je kan. Dia suka hati dia je, dia nak ribut ni. Okey, itu saja pemenang kita 5-5 quiz. Kepada pemenang, sila hubungi pihak sekretariat untuk menuntut hadiah anda. Okey, kepada yang tak berjaya, bolehlah ke page sekretariat SPUK. Dekat situ ada shop, klik, ada lencana yang dijual lah, lencana yang sama kita jual pada harga RM25. So malam ni pemenang berjayalah memenangi hadiah yang bernilai RM25. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan ada berminat lagi barang-barang yang kita jual dalam tu, kalau pembelian lebih pada RM50, free postage. Okey, untuk malam ini, untuk menuntut anda punya e-certificate, bolehlah mengisi borang yang kita link pada yang kita paparkan ni. Okey,
Tapi itulah, CJ tu dah lambat sikit, ambil masa. Tapi siapa yang berminat untuk dapatkan e-certificate, bolehlah mendaftar pada link ataupun scan pada paparan yang kita tengah tunjukkan sekarang ni lah. Okay, alhamdulillah kita selesai webinar kita yang ketujuh pada malam ini. Seperti saya katakan meteorologi ni dia bukan sekadar hujan dia. Macam kita selalu kalau kat rumah, hujan dengan baju basah je lah kita cerita kan. Tapi bila kita di dalam pengakap udara ni, dia luas lagi luas lagi, bermacam-macam lagi kesan dan akibat dia pada penerbangan, selain daripada mereka yang di ground crew lah. Okay. Mungkin mungkin saya tertarik dengan satu persoalan ni sebenarnya. Mungkin bolehkah saya nak jawab satu dua soalan ya, yang dia kata harap persoalan saya terjawab. Mungkin bagi saya masa 2 minit lagi. Okey, Assalamualaikum Tuan Kapten, saya ada soalan dan harapan dan harap persoalan saya terjawab. Satu, apa pandangan Kapten tentang bentuk bumi, adakah ianya rata? Boleh Kapten bagi pandangan? Okey, bumi dia tidak rata, okey, dia berbentuk sfera. Dan sekiranya Cik Abdul Rashid kalau mengkaji dari segi kejadian bumi, gerhana, air pasang surut, itu dah membuktikan. Dan kedua, dalam subjek navigasi kalau tak salah saya ada beberapa calculation lah. Saya tak ingat sama ada Ramline ataupun Great Circle, yang mana bila kita buat calculation dan buat plotting, plotting itu sendiri pun dah tunjuk ada curve, yang mana bumi tu dah ada curve. Satu lagi, kalau tak salah saya lah, dalam 1-in-60 rule, kalau saya akan semak balik. Bila kita travel for 60 nautical mile, maknanya kita kena, once dah sampai 60 mile tu, kita kena adjust 1 degree. Maknanya itu pun kita bukan terbang straight, maknanya kita kena buat correction. Maka dengan itu, dengan dua calculation ni, bumi kita ni bukanlah rata lah, dia ada lengkungan. Kedua, apakah benar waktu malam bumi mengeluarkan haba? Ya, kita panggil terrestrial radiation ya. Yang tu mungkin tuan boleh Google sekali lagi. Apakah beza microbus dan windshear? Okey, microbus ni dia konsep dia macam ni. Tuan buka air kuat-kuat, air paip. Bila air lalu, turunkan jari, zup, jari tergerak kan. Itulah konsep dia. Jadi microburst ni dia kalau tak salah dia dah small intense lah. Manakala yang windshear ni dia sentiasa tukar direction. Dan apa yang dilakukan oleh juruterbang sekiranya berlaku. Okey, dalam latihan juruterbang memang disediakan exercise macam ni. Sekiranya berlaku pesawat tak terbang, kita akan delaykan lah. Kalau tak selesai dalam, saya tengok FCTM ke apa, dia kata delay dalam 15 minit ataupun change the runway heading dan sebagainya. Okay, dan sekiranya berlaku waktu terbang tu, macam biasalah prosedur dia, kalau tak salah cancel auto throttle, full power fly dan sebagainya lah. Jadi juruterbang sudah dilatih. Dan bolehkah icing berlaku ketika penerbangan dalam udara Malaysia? Boleh, sekiranya dia ada 3 syarat. Sebagai contoh untuk pesawat ATR, boleh berlaku. Dan ia berlaku pada saya sendiri waktu daripada Subang ke Kuala Namu, kalau tak sedap dia. Yang mana waktu kita melintasi laut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa nama laut ni? Selat Melaka. Okey, waktu tu hujan. Ada 3 syarat. Pertama, kalau kita dapat visible moisture. Visible moisture tu yang nampak dekat wind cermin kapal tu dia bercampur air. Kedua, visibility kita less than 1 nautical mile. Dan ketiga, bila TAT ke SAT? Saya rasa TAT kot. TAT less than 7 degrees, maka kat situ kita akan masuk icing condition lah. Dan icing boleh terbentuk waktu ketika tu. Maka kita kena buat prosedur entering icing condition sehinggalah kita bebas daripada sebarang petukar icing. Saya harap saya dapat menjawablah soalan Encik Abdul Rashid lah. Terima kasih. Terima kasih Kapten. Saya pun boleh tahu dekat iklim khatulistiwa ni kita boleh icing kita punya pesawat tu. Ya, waktu hujan memang boleh. tak terfikir. Alright. Saya rasa kita kat sini je kot, Kapten malam ni. Ya, kita jumpa malam ni.
ada yang komplain ni apa asal pantas sangat kan. Tengok macam mana kan. Okey, minggu depan Rabu depan kita tengok pula apa pula hadiah dia. Tengok siapa yang lebih pantas. Okey. Oh, ni ada nak minta share link. Sekarang kita dah paparkan link ni. Ada link form ni, boleh isi. Saya rasa lagi itu saja. Mungkin next time kita boleh pergi in detail lah setiap topik tu. Kalau nak cerita awan ni, saya rasa satu jam pun tak habis cerita awan ni. Kan? Tapi tadi alhamdulillah Captain dah cerita kat kita, kita dapat gambaran yang secara general, secara am, apa itu meteorologi. Okay, so lepas ni kita boleh ingat kat dalam minda kita, bukan sekadar hujan dan baju basah. Kita sebut cuaca ni kan, cuaca iklim. Okay. So kita jumpa di sesi webinar yang akan datang pada minggu depan. Tajuk minggu depan kita belum ada lagi. Tapi nanti kita akan wawalkan dari semasa ke semasa lah apa tajuk minggu depan. Dan minggu depan kita kena stay tune lagi lah pada hari dan waktu yang sama. Dan kita dapatkan maklumat, sambil-sambil tu kita berseronok dengan melihat siapa yang mempunyai jari terpantas dalam jawab soalan. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Captain Wafi. Terima kasih SPUK. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang bersama kita daripada pukul 8.30 tadi. Alhamdulillah, jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Assalamualaikum.